Berita Office mengabarkan, Ngebet tambah momongan, Citra Kirana ditawari Rezky Aditya 2 anak tahun depannya. Pasangan selebriti, Citra Kirana ngebet tambah momongan dengan suaminya Rezky Aditya. Rezky Aditya pun, tawarkan ke sang istri tahun depan sudah punya 2 anak. Namun, Citra tak langsung mengiyakan. Meski demikian, Citra Kirana memohon doa agar bisa segera tambah momongan dengan Rezky Aditya. Citra Kirana mengatakan, tak masalah kapanpun dikasih untuk bisa tambah momongan dengan sang suami, Rezky Aditya. Saat disinggung jenis kelamin, Citra Kirana tak memiliki keinginan khusus. Dikutip dari YouTube Cumi-Cumi Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, Citra Kirana mengungkapkan keinginannya. Pengen, nambah momongan, doain ya, pengen sih, pengen, terang Citra Kirana. Titik. Rezky Aditya sang suami pun menawarkan kepada Citra Kirana untuk tahun depan memiliki momongan lagi. Dengan tersenyum, Citra Kirana hanya minta doa, pengen sih, entar mungkin kapan ya, tahun depan ya, tanya Rezky Aditya kepada Citra Kirana. Insya Allah, sedikasinya ajalah, sama aja, sahut Citra Kirana. Saat disinggung perihal perkembangan putra pertama yang bernama Kin Ataraska Aditya, Citra Kirana mengaku Atar sudah mengerti hal yang dibicarakan. Atar 2 tahun kan sekarang umurnya, perkembangannya ya udah bisa, bilang, mama papa. Udah ngerti apa yang kita omongin, udah tahu maunya apa, beber Citra. Insya Allah, sedikasinya ajalah, sama aja, sahut Citra Kirana. Saat disinggung perihal perkembangan putra pertama yang bernama Kin Ataraska Aditya, Citra Kirana mengaku Atar sudah mengerti hal yang dibicarakan. Atar 2 tahun kan sekarang umurnya, perkembangannya ya udah bisa, bilang, mama papa, udah ngerti apa yang kita omongin, udah tahu maunya apa, beber Citra, lari-lari, main tiap hari, sambung Rezky. Di tengah kesibukan masing-masing, Citra dan Rezky berusaha membagi waktu untuk merawat putra mereka. Kalau untuk jaga anak sih dua-duanya pasti jagalah, kalau misalnya aku memang lagi sibuk ya ternyata Rezkinya lagi di rumah ya kita juga gantian aja sih, jelas Citra. Kalau akunya lagi sibuk Citranya di rumah ya gantian, timpal Rezky. Namun, saat Citra dan Rezky sama-sama sibuk, putra mereka akan dirawat oleh anggota keluarga yang lain. Kalau dua-duanya sibuk juga fleksibel aja sih, ujar Rezky, ada keluarga yang lain juga, imbuh Citra. Dalam kesempatan tersebut, Citra mengatakan ingin syuting berdua bersama Rezky saat sudah kembali ke dunia sinetron. Sebenarnya sih kalau aku pengennya memang nanti balik lagi ke dunia sinetron. Pengennya syutingnya berdua aja sama pasangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.